Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa subscribe dan sukai. Saya mau cek telur lovebird teman-teman, ini apa ngisi atau tidak. Tetapi ini telurnya 3, satu sudah menetas dan sisanya ini mau dicek apa isi semua atau tidak. Kalau isi semua, biasanya ini kemungkinan tidak jauh akan menetas teman-teman. Ini telur yang pertama. Kalau ini kayaknya ini kemungkinan besok ini sudah menetas teman-teman. Ini isi. Kalau detik-detik terakhir ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan kalau seperti ini besok menetas, atau bisa saja burungnya mati di dalam. Tetapi semoga ini jadi besok menetas teman-teman. Kecek satunya. Nah, kalau begini ini sudah jelas tidak ngisi teman-teman. Kalau sebentar. Nah, kalau begini teman-teman, ini tidak isi. Gagal ini teman-teman. Biasanya kalau gagal saya kasih ke ikan lele. Oke, mau saya kembalikan lagi yang satunya ke gelodoknya, semoga besok ini menetas teman-teman. Oh iya, mau saya lihat dulu yang ada di gelodok satunya. Ini teman-teman yang tidak ngisi tadi mau saya kasih ke lele. Yang ini teman-teman. Apakah langsung ditelan seperti biasa atau bagaimana? Karena lelenya ini baru saya kasih makan tadi. Kemana sudah ya? Kayaknya langsung ditelan teman-teman. Ah, kayaknya sudah ditelan teman-teman. Ya, sudah satunya ini mau saya ini teman-teman, satunya mau saya kembalikan ke gelodok. Ini dia di sini teman-teman. Agar tidak dimakan semut lagi teman-teman, seperti sebelumnya ini mau saya kasih obat dulu di sekitar sangkarnya. Ini yang bungsu teman-teman, yang pakai ring warna biru. Nah, itu dia teman-teman, itu yang bungsu. Dan ia sekarang sudah punya adik yang tadi itu teman-teman. Kalau ini saudara semua, ini seayah dan seibu.
Jadi yang ini nih teman-teman, kakaknya pakai ring warna biru. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.